Hello, assalamualaikum and welcome back. Kembali kita di Zuan Hadi Family hari ni. Aku nak buat lain daripada yang lain. Biasa aku buat cerita pasal motor, cerita pasal makanan, tapi hari ni kita nak tengok pelancaran model Alza yang baru. Apa di dalam kain ni? Apa di dalam kain ni? Macam mana rupa dia? Kita tak tahu lagi kan? Korang pun tak tahu lagi kan? Okey, jom ikut aku, kita sama-sama saksikan pelancaran Alza yang baru. Orang kata memang power, orang kata memang cantik. So nak tahu cantik ke tidak, power ke tidak, jom kita saksikan. Okay. Nampakkan kereta Alza yang terbaru yang bersama saya ni. Ni model H. Nanti kita akan tengok model X. Okey, kita jemput sahabat saya daripada Pro 2 untuk menceritakan sebut sikit pasal kereta Alza yang terbaru ni. Alright, bro. Kita bersama Encik Zarul daripada Pro 2. Yes. Okey. Okey, Encik Zarul, boleh cerita sikit tentang Alza yang terbaru ni? Okey, Alza sekarang ni, Alza baru kita ada 3 spek lah eh. Yang advance, kita ada H dan X. So, ini adalah teknologi terbaru daripada Pro 2. Dengan segala-galanya, harga mampu milik lah untuk rakyat Malaysia. So, ni antaranya, ini adalah H lah. So daripada segi luaran dia memang dia lain eh, dia dengan bumper apa semua. Alza yang baru ni tak sama macam Alza lama, sangat-sangat berbeza dari segi design eksterior dan juga interior dia, dan juga total different lah dengan saiz dia yang agak lebih besar daripada yang sebelum ni lah. Okay. Memang nampak lebih besar. Saya dipahamkan tayar dia sekarang yang ni 16 inci kan? Ya, betul. Yang dulu 15 lah. Betul, betul, betul. Yang H memang datang sekali dengan sport rim macam ni ke? Memang dengan sport rim macam ni, design ni. Oh, tiga-tiga model ataupun X dengan Advance dengan H saja yang macam ni. Yang ada sport rim macam ni. Ya, betul. Kalau okay, untuk X bukan lah. Dengan side mirror dia pun besar kan. Yes, betul. Hey guys, apa kata kita sebelum kita nak masuk dalam dulu, kita nak tengok enjin dulu. Kita boleh tengok enjin juga. Kita tengok enjin dulu. Okey, kita tengok enjin dia eh. Oh, okey. Okey, enjin dipahamkan lebih kurang macam MIV kan? Betul. So enjin dia lebih kurang macam MIV ni DVT. So enjin yang ni enjin ada baru. So enjin ini lebih jimat minyak lah. Dengan kenderaan yang besar, tapi minyak dia lebih jimat. So lebih dengan enjin ni lah. Eh, kalau tak silap, dia ada 3 mode betul? Betul. Normal, eco dengan sport. Sport. Oh. So kalau kita jalan untuk bawa lebih laju, kita boleh tukar kepada sport lah. So jimat. Mode eco tu akan membuatkan kita lebih jimat minyak lah. Jimat minyak lah. Cerita sikit ni. Okey. Apa yang interior apa? Dia punya interior. Interior dia lah kan. Okey, ni untuk model Alza H. So interior dia macam ni lah kita tengok lebih kurang, dan ini yang saya kata yang barunya ni, power drive. So ni button ni lah yang akan menukarkan mode pada eco, sport dan normal lah. Dan ni dari button ni lah. Dia meter digital lah sekarang. Meter digital dia 7 sistem punya digital. Lagi cantik. Waktu dia bagi cantik. Ni TF TFT. Yes, patut sekarang ni radio dia punya ni sekarang Play Echo Play dia ada 2 lah, Android CarPlay dengan Apple CarPlay. Android player. So dia 2-in-1 lah. 2-in-1 lah. So dia dah siap bagi lah. Oh, dan keyless eh? Keyless. Tiga-tiga keyless ke macam ni? Tiga-tiga keyless sekarang. Tiga-tiga keyless. Senang lah. Pakai pusat button je. Daripada segi keselamatan, saya difahamkan yang baru ni dia tambah lagi 4 airbag. Dulu ada 2 kan airbag. Betul. Sekarang dia jadi 6 lah. Kan tiga-tiga dia 6 airbag.
Untuk spek H dan Advance saja ada 6 airbag. H dan yang biasa tu tetap 2 lah. Ya, okay, tetap 4 okay, okay. Airbag. Tapi saya rasa berbaloi yang H ni dan Advance lah. Advance lah. Ha, oh, kita nak tengok Advance lah macam mana kan. Ha, nanti kita okey, yang ini yang sekarang aku berada ni, ni yang model X. Okey, model X ni kira yang dia ada yang tiga last dia lah, tapi yang paling murah sikit, yang murah lah. Dan walaupun yang paling, dia memang tak ada player Android ni, tapi dia diganti, masih boleh guna radio semua kat sini lah. Dan dia tak ada auto drive, semua tak ada. Dan meter bukan digital, meter dia analog. Okey guys. Dan keadaan dalam masih lagi selesa. Eh? Masih selesa dan dia ada handbrake. Keyless tetap macam biasa, keyless juga. Dia ada dua airbag. Keluasan dan kereta lebih kurang cuma aksesori. Aircon pun belakang pun tetap ada aircon. No problem. Okey. Dan saya rasa cukup selesa. Tapi kalau yang terbaik, H dan Advance adalah yang terbaik lah, yang paling puas hati lah. Bukan yang model X tak bagus, bagus juga, tapi bagi saya kalau kau baik ambil H ataupun Advance, baru puas hati, baru ada Pro 2 kan. Jaga-jaga pesaing di luar sana, korang sekarang dah Alza baru dah sampai, jaga eh. You can see the writing on the pavement, young kids that growing up in basements, online a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Okey, tadi kita dah tengok model H, sekarang kita tengok model Advance Alza yang terbaru 1.5. Gempak. Warna hitam pun cantik. So korang boleh pilih lah. Jom kita tengok dalam dia macam mana. Lain tak daripada model tadi. Jom. Okay, sekarang kita berada di dalam kereta Alza Advance. Dan, okay, Cik Zarul, apa yang ni, ni kelebi- boleh cerita sikit pasal yang TV ni. Player dia ni. Okay, ini untuk Alza Advance eh. Kalau kita tahu, kalau kita nak tahu. 9 inci kan? 9 inci. Okay, sekarang ni Alza Advance ni kita ada dua lah. Kita ada satu Apple CarPlay dan juga Android player. So, untuk yang siapa pakai Android dan untuk siapa yang pakai model yes. Apple, boleh lah guna. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Dekat di sini, contoh dia nanti kita just connect dengan iPhone kita, Android Auto. So dekat sini dia akan bagi tahu lah semua. Senang untuk boleh jadikan GPS kita dan sebagainya lah. Dan dipahamkan kereta ni dia ada kamera. Yes, betul. Untuk makluman yang ini apa kereta ni pun kita ada kamera 360 lah. Okey, sebagai contoh. Okey, okey. Okey. Tu tekan brake dulu. Tekan brake. Okey. Masuk gear reverse. Masuk gear reverse. Oh, itu dia guys. Wah, nampak ah. Itu dia. Oh, okey. Dia lebih membantu kita untuk time reverse lah. Dan ini yang dimasukkan digital ni kan? Ya, betul. Ini digital kamera lah. Meter. So, yang meter ni memang sama lah. Lebih kurang macam Myvi dan Ativa memang dah pakai meter memang ni. Memang dah pakai dah eh? Meter macam ni. Oh, itu dia tengok. Saya rem sikit tengok. Dia bergerak. Lawa. Memang digital guys tengok. Okey. Paparan yang cukup jelas lah. Dia ada night mode ke apa ke? Tak ada eh? Tak ada. Tak ada eh? Dan ini dia memang datang ada ni semua. Ini adalah sistem safety tambahan lah untuk Alza. Yang teknologi ni juga, safety ni juga telah dibawa daripada Ativa, Myvi dan sekarang ni terkini Alza lah. Alza. Okey. Yang saya ada baca lah tentang sebelum ni, Alza ni dia dengan ada lebih kurang macam Avanza dan Datsun Zina. Zainia. Kalau untuk Datsun memang lebih kurang macam Zainia. Dan untuk Toyota lebih kurang macam Belo lah. Cuma harga untuk Alza ni lebih murah lah. Compare dengan ni.
Tapi yang lain, teknologi yang lain sama. Okey, okey. Eh, saya baru perasan tak ada handbrake ah. Guys, tak ada handbrake guys. Memang tak ada handbrake. Kaki pun tak ada dekat bawah pun. So, macam mana ni sebenarnya? So, kalau untuk ni, yang ini teknologi terbaru daripada Pro 2 lah. Kereta pertama di Pro 2 yang ada benda ni lah. EBF kita panggil lebih kurang. So yang ni kalau kata nak jalannya, kita tekan tarik saja dan masuk gear, dia boleh jalan lah. Dan kalau ni kita tekan, dia akan ajar kita EPB lah. EPB release. Dan banyak sistem yang dengar cerita sistem teknologi yang terkini dah masuk dalam kereta ni kan. Betul. Daripada segi sensor apa semua kan. Dari interior pun lawa lah memang. Yang ini untuk Evan memang interior dia brown macam ni lah. Brown lah eh. Okay guys, cun lah. Okay, ni seat belakang dia. Dia semi leather guys. Korang tengok. Dan selesa kan, walaupun saya yang berbadan besar ni, cukup selesa dalam kedudukan yang cukup selesa. Dia ada macam-macam lah sini. Tali pinggang, tali pinggang semua ada. Memang cukup selesa. Dan yang paling penting, Alza yang lama tak ada aircon tau. Sekarang ada aircon. Jadi tak ada dah komplain tak sejuk lah apalah. Ada aircon guys. Jadi kat belakang pun akan menikmati udara yang nyaman. Jadi lepas ni, korang tunggu, jangan pergi mana-mana dulu. Aku nak ajar korang macam mana kalau korang nak beli. Sekarang korang tak tahu macam mana nak beli kan. Aku ajar korang. Brother Zaro tadi akan ceritakan macam mana nak beli. Alright, jom. Okay, korang dah tengok kan? Luar dan dalam. So korang, sekarang korang nak tahu macam mana nak beli, kat mana nak beli. Cik Zaro, cerita sikit macam mana korang nak dapatkan kereta Alza yang terbaru ni. Okey, mudah saja nak dapat Alza yang terbaru ni ya. Just contact saya, call atau WhatsApp 017-299-2630 ataupun saya ni aktif juga dengan Facebook dan IG. So nanti boleh follow saja Zarul Pro 2 Mart. Nanti link ada kita sediakan kat bawah ni. Kita akan bagi link kat bawah. Lepas tu nanti klik je like ataupun klik je like, follow. Kemudian nanti adalah nombor telefon saya kat situ, boleh tengok. Tak ada masalah, mudah saja. Okey. Step dia. So, aku pun macam dah bertaruh hatilah nak beli kereta ni. So korang semua jangan lupa hubungi Cik Zarul dengan nombor yang tertera. Saya akan bagi semua link apa semua. Alright, jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa di episod yang lain. Mana tahu ada kereta baru lagi. Alright, bye.